Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita mau running test prosesor i3-4160 dengan batch number X630A614 sesuai dengan boxnya. Ini kelengkapannya ada box, masih bagus boxnya. Kemudian ada buku, tambah stiker, kemudian fan original Intel ya. Ini fan bawaannya. Oke, boxnya juga masih bagus. Langsung kita tes ya kan. Oke, kali ini kita menggunakan motherboard Asus H81ME ya. Langsung kita pasang aja prosesornya. Harus hati-hati ya. Nah, pastikan posisinya pas. Oke, sudah kita pasangkan, tinggal kita pasang part lainnya. Oke, sekarang kita pasang semua partnya. Yang pertama fan. Fan-nya bukan yang tadi ya, ini fan yang lainnya. Kita pasang di tempatnya, jangan lupa dikunci ya. Oke, kemudian power supply 24 pin-nya taruh ke tempatnya. Kemudian 8 pin. Di sini kita pakai 4 pin. Mana ya? Ini. Kemudian SSD kita pasang ke tempatnya. Kemudian monitor, LAN, kemudian mouse, keyboard. Oke, yang kurang berarti tinggal RAM ya. Oke, RAM-nya kita pakai 8 GB Corsair. Maaf. Senggol. Ini ya. Corsair 8 GB. Kita pasang. Kita pasang dual channel langsung ya. Oke, sudah kita pasang. Jangan lupa power supply-nya kita power on. Next, kita langsung nyalakan ya. Cara nyalainnya bagaimana? Tinggal kita sentuh pin powernya. Pin power yang mana ya? Kita cari pin powernya. Ini ya. Ini pin power di sini yang kuning sebelah sini ya. Dekatnya speaker. Kalau ini speaker, ini pin power. Nah, kita sudah nyalakan. Tinggal kita tunggu di layar, nanti akan tampil halamannya. Nah, karena ini baru diganti prosesornya, maka ada tulisan new CPU installed ya. Nah, ini bisa dilihat i3-4160 udah masuk. Kita pencet F1 ya, sekaligus kita mau cek isi hardware-nya apa aja. Nah, ini bisa dilihat i3-4160 3,6 GHz, memorinya 8 GB, dual channel tuh ya. 26 Januari 2021. Oke, langsung kita F10 aja untuk menyimpan konfigurasi, walaupun nggak ada perubahan tidak apa-apa, dan kita tunggu nanti sampai dia masuk ke Windows. Nah, ini baru dipasang, biasanya nanti ada konfigurasi. Nah, seperti itu. Oke, getting device ready. Tunggu aja nanti sampai prosesnya selesai kan. Nanti kalau sudah getting device ready-nya selesai, maka dia nanti akan masuk ke Windows. 3%. Oke, prosesornya ini masih sangat mulus, kemasannya juga, boxnya insya Allah siap ya untuk office, browsing, multimedia, dan juga untuk gaming-gaming ringan ya. Yang penting ditambah dengan VGA dan RAM yang bagus ya. Tapi ini 8 GB sudah cukup bagus sih.
Yang jelas ini untuk harian multitasking udah cukup banget. Apalagi kondisinya masih sangat bagus. Nah, silakan kan untuk prosesornya bisa dipinang dengan harga yang cukup murah. Oke, alhamdulillah sudah selesai getting devices ready-nya. Nah, ini sudah masuk ke Windows ya. Nah, di Windows kita mau cek untuk hardware-nya ya. Tadi walaupun sudah kita cek melalui BIOS, belum afdol kalau belum kita cek melalui Windows juga melalui aplikasi CPU ID. Nah, ini dia aplikasinya. Intel Core i3-4160 kan mainboard-nya. Ini memorinya 8 GB dual channel, ini SPD nya berarti channelnya ya. Nah, slot 1 dan slot 2 jalan semua, grafiknya juga oke. Oke, nah kita tinggal testing prosesor menggunakan Intel Processor Diagnostic Tool. Ini kita klik, kita tunggu prosesnya sampai nanti selesai ya. Kita skip dulu, mungkin agak lama soalnya nanti kalau sudah mau selesai kita update lagi. Oke, ini bentar lagi selesai, kita tunggu tesnya i3-4160 nya ya. Bentar lagi selesai, kalau sudah selesai berarti kondisinya oke. Kalau pas ya, nah ini kan kita tinggal nunggu di sini pas atau enggak, bisa pas bisa fail. Nah, kalau pas berarti kondisi prosesornya berarti oke. Ini untuk software Intel Processor Diagnostic Tool adalah software resmi dari Microsoft, dari Intel maaf, untuk mengecek keaslian, kemudian kinerja, kemudian kenormalan dari si prosesor ini ya. Kalau Intel pasti saya pakai ini untuk mengecek prosesor. Oke, ini kita lagi proses ke CPU load. Ya, lolos, lolos semua. Oke, lolos kan? Normal ya, insya Allah ya. Ini prosesornya siap pakai. Siap kerja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.